Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya masih membahas mengenai ITAP. Nah, perlu diketahui ITAP merupakan produk CSI yang khusus untuk menganalisis atau merencanakan bangunan. Nah, di sini saya akan membagi trik dan tips mengenai cara cepat memodelkan balok dan kolom. Nah, di sini saya akan mulai di new model. Nah, di new model ini untuk model editasinya menggunakan untuk unitnya menggunakan SI. Jadi di sini ada metrik SI. Klik OK. Dan untuk new model quick template-nya ini saya menggunakan default-nya. Ini ada klik para X direction menggunakan 4 dan grid line Y direction itu menggunakan 4. Kemudian itu jaraknya atau spasinya arah X menggunakan 8 dan untuk arah Y-nya menggunakan 8. Nah, jadi ini adalah default dari tab. Selanjutnya untuk tingkat atau number of story ini saya akan tambah menjadi 6 lantai. Kemudian typical story-nya saya rubah menjadi 4. Bottom story height-nya sama saya menggunakan 4. Nah, selanjutnya untuk add structure object untuk di grid only ini saya menggunakan grid only. Kemudian klik OK. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Ini sudah ada dua view, plan view, dan 3D view. Nah, untuk plan view sendiri, ini posisinya berada di lantai 6 atau story 6. Ini dengan ketinggian 24 meter. Selanjutnya di 3D view, kita bisa lihat juga. Untuk plan view, saya akan coba cek melihat story-nya atau tingkatannya. Saya akan masuk di potongan 1. Nah, kira-kira untuk elevation view-nya seperti ini. Di sini sudah ada 6 lantai. Yang di bawah di sini adalah base-nya, kemudian ke 1 atau story 1. Sampai story. Jadi kira-kira begini tampilannya. Langkah selanjutnya saya akan coba menggambar balok secara cepat. Saya akan kembali di plan atau plan view-nya di lantai 1. Klik OK. Ini adalah plan view untuk lantai 1 atau story 1. Dengan tinggi 4 meter. Saya akan coba menggambarkan balok. Di sini kita menggunakan draw beam. Ini juga bisa digunakan quick draw beam. Menggunakan draw beam untuk property objeknya saya default-kan saja. Kemudian ini adalah triknya. Nah, di sini saya akan ganti story. Nah, pada saat saya menggambarkan di sini balok arah X dan arah Y-nya itu untuk lantai 2 dan sampai lantai 6 itu akan sama. Nah, ini contohnya. Jadi ini bisa dilihat. Jadi penggambarannya sangat cepat dan lebih mudah menggunakan hal story. Nah, kira-kira seperti ini contohnya. Jadi bisa dilihat di 3D view-nya.
supaya lebih jelas saya ganti graphic display-nya menjadi background hitam. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi dengan perintah sorry ini kita bisa dimudahkan menggambar baloknya. Selanjutnya saya akan masuk di passing view, kemudian di potongan 1. Nah, di potongan 1 ini saya akan menggambarkan kolomnya secara cepat. Jadi kalau diklik di sini dia akan tergambar secara all story. Contohnya perlu saya maju untuk potongan 2. Untuk potongan 4. Nah, saya akan close untuk elevation view-nya untuk melihat hasilnya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Jika antar lantainya atau pemodelan antar lantainya sama, kita bisa menggunakan alt story. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.